Memang kita merasa sedih kerana kehilangan Profesor Shaharuddin, yang salah seorang daripada exco kita daripada Kerajaan Negeri Selangor. Dan kita harapkan, kita doakan agar dia diampuni rohnya dan dicurahi segala pengampunan dan redha Allah, dan akan ditempatkan bersama dengan orang muttaqin, insyaAllah. Itulah yang saya rasa. Dan sekarang ni kita mestilah buatkan persiapan, kerana satu lagi insyaAllah ada pelihara kecil, dan kita fikirkan macam mana, sebab ini kali ketiga lah ya berturut-turut. Jadi ini adalah salah satu daripada masalah yang kita hadapi, namun kita terpaksa teruskan. Terima kasih.